Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du fa ya ibadallahu usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Terima kasih pada pimpinan majlis, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama menunaikan solat fardu subuh dan kita dapat sama-sama duduk sejenak sementara menunggu masuknya waktu isyrak untuk kita menghayati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kepribadian dan keluhuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam bab gelak tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada pagi ini kita menyambung pada hadis yang ke 230. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين إن شاء الله حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا معاوية ابن عمر قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس ابن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarangku daripada mengunjungi baginda sallallahu alaihi wasallam semenjak aku memeluk agama Islam. Setiap kali melihatku baginda sallallahu alaihi wasallam pasti tertawa. Jarir bin Abdullah ni merupakan sahabat Nabi yang terakhir, orang yang terakhir yang memeluk Islam ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memeluk Islam ya beberapa hari sebelum hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin disebabkan ya waktu yang amat singkat dengan keluangan masa yang ada daripada baki hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejak Jarir ini memeluk agama Islam baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melarang beliau daripada kerap kali datang dan berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, hadis yang berulang, hadis yang ke-332. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu akhira ahli an-nar khuruja rajulun yakhruju minha zahfa fayuqalu lahu intaliq fadkhulil jannah qala fayadhhabu liyadkhulal jannah fayajidun nas qad akhadhul manazila فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فقال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan dengan ilmu Al-Quran.
sehingga beliau sendiri mengatakan bahwa demi Allah tidak ada suatu ayat pun yang diturunkan, sama ada siang ataupun malam, pagi maupun petang, musim sejuk ataupun musim panas, kepada siapa diturunkan, kenapa diturunkan, kecuali setiap ayat aku tahu rahsia-rahsianya, kata beliau. Jadi Abdullah bin Mas'ud, ya Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada beliau ilmu yang hebat dalam Al-Quran. Walaupun Allah dah anugerahkan macam tu hal keadaan, ya Abdullah bin Mas'ud ini, yang Nabi SAW juga pernah mengaminkan doa beliau, dan Nabi kita katakan apa yang beliau doakan Allah terima. Abdullah bin Mas'ud ini pernah cemburu dengan seorang lelaki yang sewajarnya orang-orang yang ingin dapatkan kemuliaan di sisi Allah, mereka rasa cemburu dengan orang-orang yang beroleh kemuliaan. Abdullah bin Mas'ud pada hari kematian Abdullah Al-Muzani, ataupun lebih dikenali dengan panggilan Zulbijadain, beliau mengatakan, demi Allah, aku amat mengharapkan kalaulah aku orang yang meninggal tersebut, kerana aku telah pun lebih dahulu memeluk Islam daripadanya selama 15 tahun. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi Abdullah bin Mas'ud rasa cemburu dengan Abdullah Al-Muzani, yang mana lewat peluk Islam daripada beliau tetapi mendapat satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, barakah daripada semangat ya ingin pengorbanan yang ditunjukkan oleh Abdullah Al-Muzani. Beliau lahir dalam keluarga yang miskin. Kemudian ibu dan ayahnya meninggal dunia. Lalu beliau dipelihara dan dijaga oleh bapa saudaranya yang kaya raya di satu daerah bernama Warqan, tidak jauh daripada Madinah Al-Munawwarah. Anak muda ini membesar di perkampungan kawasan pergunungan yang sejuk, dalam hal keadaan terbimbing diri dan pribadinya, sehingga ada pada dirinya akhlak-akhlak yang mulia, kesopanan dan kesantunan, yang menyebabkan bapa saudaranya amat mencintai dan mengasihinya. Sehinggalah sampai suatu ketika apabila anak muda ini bertemu dengan sekumpulan orang yang baru pulang daripada Madinah Al-Munawwarah dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman mereka, maka mereka melalui kawasan Warqan ini, lalu bertemu dengan Abdullah Al-Muzani. Nama beliau sebenarnya, tuan-tuan, bukan Abdullah, nama beliau Abdul Uzza bin Abdu Nahim. Ya, kemudian Nabi kita yang mengubahkan nama beliau kepada Abdullah. Jadi Abdullah Al-Muzani ini bila bertemu dengan rombongan tersebut, lalu mereka, rombongan itu menceritakan tentang Islam, dia rasa tertarik dengan agama Islam. Setiap hari dia menunggu ada orang yang berulang-alik keluar masuk daripada Madinah, dan dia akan bertanya tentang Nabi Islam, dia akan bertanya tentang agama Islam, dia akan bertanya tentang amalan-amalan Islam yang diamalkan oleh kaum muslimin, yang hari demi hari menyebabkan bertambahlah suka dia kepada agama Islam, yang akhirnya dia peluk Islam. Dan tuan, dia merahsiakan keislamannya, dan dia tinggal selama 3 tahun di Warqan dalam hal keadaan telah pun Islam, beramal dengan Islam, tetapi merahsiakan keislamannya kerana bimbang akan ditentang oleh bapa saudaranya dan kaumnya. Dia amat mengharapkan suatu masa nanti terbuka hati bapa saudaranya, dan bapa saudaranya ini peluk Islam untuk membolehkan beliau pergi ke Madinah bersama bapa saudaranya bertemu Rasulullah
berbahagia untuk melihat sendiri dengan pandangan mata kepala mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ni tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sesudah sekian lama beliau bersabar menanti hari keislaman bapa saudaranya, kesabarannya akhirnya hilang tuan-tuan, disebabkan makin hari bapa saudaranya itu seolah-olah tak ada nak buka hati dengan Islam ni. Maka akhirnya dia bertemu bapa saudaranya dan dia maklumkan kepada pakciknya bahawa dia dah pun peluk Islam. Dan kalaulah ya pakciknya tak nak terima agama yang beliau anuti ini, izinkanlah kepada beliau untuk mengisytiharkan Islamnya kepada orang ramai. Maka akhirnya pakciknya ini memusuhi beliau. Bahkan kaumnya juga memusuhi beliau. Pada awalnya mereka pujuk supaya Abdullah ini meninggalkan agama Tauhid, tetapi Abdullah enggan. Kemudian kata pakciknya mengancam, kalau sungguh kamu tak nak tinggal agama Muhammad, seluruh kekayaan yang kuberikan kepadamu akan kuambil semuanya. Aku akan jadikan kamu fakir miskin sebagaimana waktu aku pungut kamu dahulu, kata pakciknya. Namun Abdullah Al-Muzani ini tuan-tuan sungguh orang yang berharap redha Allah. Sungguh orang yang nak berhijrah kepada Allah dan Rasul. Sungguh rindu untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka akhirnya dia tak hiraukan ancaman pakciknya itu. Dia istiharkan Islamnya kepada orang ramai. Orang ramai memusuhinya. Dan pakciknya sendiri mengambil semua harta yang diberikan kepada beliau sehingga kan tidak ada sehelai benang pun tuan-tuan. Semuanya diambil daripada beliau. Ha, ya. Macam ya, macam bapa bergaduh dengan anak tu, ambil semua. Ha, ya. Kereta ambil balik, kad kredit ambil balik, semua ambil balik. Ha, ya. Begitulah hal keadaan Abdullah Al-Muzani. Yang akhirnya dia dalam hal keadaan tak berpakaian berjalan menuju ke Madinah. Dia temui satu kain tebal, kain selimut yang ditinggalkan orang. Maka kain itu dijadikan sebagai penutup aurat beliau. Ketika mana hampir tiba di kota Madinah, dia rasa malu sebab berpakaian sehelai selimut. Lalu beliau koyakkan selimut tersebut menjadi dua. Maka satunya dijadikan kain dan satunya lagi dijadikan dijadikan selendang untuk menutupi badannya. Beliau masuk ke Masjid Nabawi menunggu saat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau amat rindu untuk bertemu dengan Rasulullah. Hatinya tidak sabar-sabar untuk melihat bagaimanakah rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan yang selama ini beliau beriman selama 3 tahun tetapi tidak pernah sekalipun beliau melihat. Beliau hanya mendengar kisah-kisah berkenaan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya ketika mana ya subuh, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ni tuan-tuan, dia tengok Nabi kita langkah keluar daripada rumah aja, ya dia punya gembira, seronoknya, jantungnya seolah-olah ya bagaikan nak terkeluar daripada badan. Air mata terus mencurah-curah daripada pipi, mata beliau ia berjurai di pipi beliau. Kerana itulah nikmat kali pertama melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut serta Nabi kita dalam sembahyang subuh. Selesai solat subuh sebagaimana kebiasaan Nabi kita akan toleh tengok semua para sahabat. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Nabi kita kadangkala Nabi kita toleh tengok sahabat tak sihat, Nabi kita tanya khabar. Nabi kita toleh tengok ada orang yang tak datang, Nabi kita cari orang tersebut. Nabi kita toleh dan tengok ya ada orang baru, maka Nabi kita bertanya khabar tentang orang-orang baru tersebut. Nabi kita toleh yang kadangkala baginda sallallahu alaihi wasallam hanyalah ya bertanya
siapakah di kalangan kalian yang nak berkongsi akan mimpinya semalam? Masya Allah tuan-tuan, ini akrabnya Rasulullah dengan sahabat. Sampaikan mimpi para sahabat pun Nabi kita minta share. Ha, tuan-tuan, ha, ya, mimpinya. Ya, siapa nak kongsi mimpi semalam? Ha, ya, rasa-rasanya tuan-tuan tak ada lagi imam-imam kita tulis-tulis tanya semalam siapa ada mimpi tuan-tuan. Ha, boleh tampil ke depan untuk cerita mimpi dia pada kita semua. Ha, tak ada tuan-tuan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi tersebut Nabi kita tulis nampaknya Abdul Uzza bin Abdu Nahmin ni. Nabi terus tanya, siapa kamu? Maka kata beliau, Abdul Uzza. Maka Nabi kita ubah, bal Abdullah, bahkan kamu Abdullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tanya, daripada kabilah mana Abdullah ni? Cerita pula bagaimana kehidupannya. Lalu Nabi kita katakan, tinggallah di sini, jadi tetangga kami. Maka Abdullah ni jadi, ya, jadi tetangga kaum muslimin, yang mana ya, mereka merupakan ahlu suffah yang tinggal di Masjid Nabawi. Abdullah ni terkenal tuan-tuan, dia merasakan bahawa dia terlepas dah banyak. Ya, peluang-peluang kebaikan dia terlepas sebab dia tangguh untuk datang ya, bertemu dengan Rasulullah selama 3 tahun. Maka dia nak merebut kebaikan dalam semua aspek kehidupan yang ada. Dia terkenal sebagai orang yang bacaan Qurannya amat merdu dan selalu membaca Al-Quran dalam Masjid Nabawi. Dia terkenal sebagai seorang yang berdoa sehingga kan ya, dia dikenali dengan Al-Awwah. Awwah ni maksudnya tuan-tuan, orang yang kalau berdoa dia menangis dan orang lain semua menangis. Itu Awwah. Maksudnya orang yang sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Dia juga dikenali sebagai salah seorang yang sentiasa keluar menyertai peperangan bersama Rasulullah dalam peperangan Tabuk tuan-tuan, ketika mana dalam perjalanan Abdullah Al-Muzani ini dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, tolonglah doa supaya saya mati syahid. Tolonglah doa supaya saya mati syahid. Maksudnya Abdullah ni nak dapatkan keredaan Allah, kemuliaan daripada Allah ya, dengan cara mati syahid pula. Sesudah kemuliaan dengan Quran beliau dah dapat, kemuliaan dengan doa beliau dah dapat, kemuliaan dengan sembahyang beliau dah dapat. Beliau nak dapat pula kemuliaan ya, dengan mati syahid. Maka bila beliau minta kepada Nabi, Nabi kita tidak hampakan permintaan beliau. Terus Nabi kita berdoa, ya Allah, aku haramkan tubuhnya daripada ya, daripada pedang-pedang orang kafir. Masya Allah tuan-tuan. Ya, ya Allah, kau haramkanlah tubuhnya daripada pedang-pedang orang kafir. Jadi kata Abdullah, ya Rasulullah, bukan itu yang saya minta ya Rasulullah. Dia minta nak mati syahid, tiba-tiba Nabi kita berdoa, ya Allah, ya haramkanlah tubuhnya daripada ya daripada mata pedang dan senjata orang-orang kafir. Maka kata Abdullah Al-Muzani, ya Rasulullah, bukan itu yang saya minta ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abdullah, kalaulah kamu keluar berjihad pada jalan Allah, lalu tiba-tiba kamu jatuh sakit, maka kamu meninggal dunia dalam hal keadaan syahid. Wahai Abdullah, kalaulah haiwan tungganganmu melempar kamu jatuh daripadanya, lalu kamu meninggal dunia, maka kamu juga dalam hal keadaan syahid. Kamu juga mati syahid. Maka tuan-tuan, sehari semalam selepas kejadian Abdullah bertemu Nabi kita dan meminta Nabi kita berdoa untuknya, tiba-tiba beliau jatuh sakit dan beliau meninggal dunia tuan-tuan. Yang dicemburui oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu ialah apa yang Allah berikan kepada Abdullah Al-Muzani apabila beliau meninggal dunia. Kerana yang menguruskan jenazahnya itu ialah para sahabat.
yang menggali lubang kuburnya juga merupakan sahabat yang mulia yang Allah sebut dalam Al-Quran. Orang-orang yang sanggup berjuang ketika mana mereka dalamnya situasi yang sama, yang sangat ya, perit untuk mereka keluar berjuang kerana ya, dugaan-dugaan musim panas yang ya, yang amat kuat. Bahkan lebih-lebih lagi ya, berbahagianya Abdullah ini apabila yang turun ke dalam lubang kuburnya itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa jenazahnya dan dihulurkan kepada Nabi kita yang berada dalam lubang kubur ialah Abu Bakar dan Umar. Maka dengan sebab itulah kata Abdullah bin Mas'ud, aduhai alangkah baiknya aku tuan empunya lubang kubur ini. Aku mendahuluinya selama 15 tahun mendahuluinya dalam Islam. Ya. Dan aku amat mengharapkan kalaulah Allah anugerahkan aku ya lubang kubur ini. Masya Allah. Sebab apa? Kemuliaan yang Allah bagi pada seseorang tuan-tuan. Dunia dan kemewahannya memanggil Abdullah ini. Ya, pakciknya menawarkan berbagai-bagai harta. Tetapi beliau pekakkan telinganya semata-mata untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul. Kemudian beliau ya dengan pengorbanannya, dengan kesungguhannya untuk meraih ridha Allah dan Rasul, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan satu kemuliaan yang jarang-jarang ya orang dapat kemuliaan tersebut. Maka dengan sebab itulah ya Abdullah bin Mas'ud rasa cemburu dengan Abdullah Al-Muzani. Abdullah bin Mas'ud menyatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui orang terakhir keluar daripada neraka, yakni daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, seorang lelaki yang keluar sambil merangkak, maka dikatakan kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam syurga. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, orang itu pun pergi untuk masuk syurga. Tiba-tiba dia dapati semua orang telah mengambil semua tempat tinggal. Maka dia pun kembali dan berkata, wahai Tuhanku, orang lain telah mengambil tempat tinggal masing-masing. Masya Allah. Ya, disebabkan dia ni manusia terakhir yang dikeluarkan daripada neraka, dalam riwayat yang lain seorang yang keluar daripada neraka dalam hal keadaan merangkak dan api neraka masih lagi menyambar belakang dia. Masya Allah tuan-tuan. Ini orang terakhir yang keluar daripada neraka. Dengan keluarnya orang ini maka tak ada lagi ya manusia yang berada dalam neraka yang akan dikeluarkan. Yang tinggal hanyalah manusia-manusia penderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang tidak layak untuk mendapat pengampunan daripada Allah, iaitu orang yang melakukan syirik kepada Allah. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, jangan sesekali ya kita melakukan perbuatan-perbuatan syirik ya, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sebab ia merupakan ya, ia merupakan satu dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah selama-lamanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala ia tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah, dan Allah mengampunkan dosa-dosa yang lain kepada siapa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa imma terus dengan pengampunan Allah, wa imma dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang terakhir yang dikeluarkan daripada neraka ini dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Maka dia masuk ke dalam syurga dan dia mencari suatu tempat untuknya. Dia dapati syurga itu sudah pun penuh. Tak ada tempat dah untuk dia tuan-tuan. Semua tempat dah ada tuan empunya.
Maka dia mengatakan bahwa Tuhanku orang lain telah mengambil tempat tinggal masing-masing. Maka dikatakan padanya, tidakkah engkau ingat masa yang engkau ada di dalamnya, yakni dunia? Ditanya pada orang tadi, kamu ingat tak macam mana kemewahan hidup dunia? Macam mana kemakmuran dunia? Macam mana kebahagiaan dunia? Macam mana kekayaan dunia? Kamu ingat tak? Maka kata orang tersebut, ya, dia masih ingat. Maka dikatakan padanya, idamkanlah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang ini untuk mengingatkan nikmat-nikmat yang ada di dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala suruh dia ingat dan idamkan, dia akan dapat nikmat tersebut. Dia pun mengidamkan. Maka dikatakan padanya, sesungguhnya bagimu apa yang kamu idamkan dan 10 kali ganda dunia. Masya Allah tuan-tuan, 10 kali ganda dunia Allah bagi kepada manusia terakhir yang dikeluarkan daripada neraka. Bagaimana kalau orang yang langsung masuk syurga tanpa dia singgah dulu dalam neraka? Kalau yang masuk neraka saja Allah bagi dengan kemuliaan sehinggakan iman sebesar zarah yang ada dalam hatinya melayakkan dia dapat 10 kali ganda kemewahan dunia, bagaimana mungkinnya rasanya kepada orang-orang yang lebih awal masuk syurga, bahkan orang yang masuk dengan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita fikirkan. Ya. Maka daripada hadis ini juga nak maklumkan kepada kita bahawa jangan kita pandang orang lain dengan pandangan hina. Sekalipun ahli maksiat tuan-tuan, pandanglah mereka dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Kita tak tahu, mungkin maksiat yang sedang dia lakukan itu hanyalah disebabkan kejahilannya. Kita tak tahu bagaimana kesudahan hidupnya nanti tuan-tuan. Dan kita juga tidak tahu apakah nanti dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah pada ahli maksiat ni kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Ya, kita dakwah dan kita serukan agar kembali kepada agama Allah. Kembali berpegang dengan ajaran agama yang sebenar. Kita lihat bagaimana Nabi SAW beri peluang. Sejahat-jahat manusia yang dahulurkan pedang nak bunuh Nabi kita dan berkali-kali usaha nak bunuh Nabi, Nabi kita masih lagi mendoakan kebaikan untuknya. Allahumma aizzal Islam bi ihda umaray. Ya Allah, engkau muliakanlah, teguhkanlah Islam ini dengan salah seorang daripada Umar. Ini doa Rasulullah buat Sayyidina Umar. Orang-orang Bani Daus yang enggan peluk Islam apabila didakwah oleh Tufail bin Amru Ad-Dausi dan juga didakwahkan oleh Abu Hurairah, sehingga kedua-duanya datang mengadu kepada Rasulullah. Orang-orang ini mereka hidup dengan kefasikan ya Rasulullah. Mereka tenggelam dalam kelazatan nikmat dunia yang telah menipu mereka. Mereka lalai dan alpa. Mereka enggan memeluk Islam. Maka pada saat itu Nabi kita berwudu, lalu Nabi kita salat dan Nabi kita berdoa. Abu Hurairah bimbang kalau-kalau yang keluar daripada mulut Nabi kita ni doa untuk kemusnahan Bani Daus. Sebab dia yakin dan percaya bahawa doa Rasulullah SAW adalah doa yang mustajab, yang tak akan ditolak oleh Allah SWT. Maka Abu Hurairah ketika mana Nabi kita menadah tangan untuk berdoa, pada ketika itu beliau awal-awal lagi mengatakan, wa qaumah, wa qaumah, aduhai kaumku, kasihan kaumku. Ha, ya.
kerana dia bimbang kalau-kalau Nabi kita doakan keburukan untuk Bani Daus yang hidup dalam hal keadaan kesesatan penuh dengan ya, hiburan yang melalaikan. Maka pada ketika itu apa yang mengejutkan Abu Hurairah ialah dengan ya, beliau mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahummahdi Dausa, Allahummahdi Dausa, Allahummahdi Dausa. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus, berilah hidayah kepada kaum Daus. Itu yang didoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat walaupun orang ini hidup dalam maksiat, hidup dalam kekufuran, hidup dalam kepoya-poyaan, menolak dakwah yang disampaikan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih lagi mendoakan hidayah buat mereka. Maka begitulah juga yang perlu ada pada diri setiap orang daripada kita. Pandanglah orang-orang yang melakukan maksiat itu dengan pandangan kasih sayang dan berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti ya, dengan barakah daripada doa kita menjadi asbab sehingga orang yang tak beriman menerima iman ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang itu dipelawa oleh baginda, dipelawa oleh Allah, ya dimaklumkan bahawa dia akan memperolehi 10 kali ganda nikmat dunia dan kekayaannya, maka dia pun berkata, adakah engkau bergurau denganku sedangkan engkau Tuhan yang maha memiliki. Jadi orang tadi dia seolah-olah tak percaya, sungguh kan ni manusia macam dia ni dengan iman yang sedikit tadi tu dapat 10 kali ganda dunia. Ya, dapat syurga 10 kali ganda dunia. Ya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, pada ketika itulah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga kelihatan gigi gerahamnya. Masya-Allah. Nampak gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ketawa. Ya, disebabkan ya sifat sikap lelaki tadi, hal keadaan lelaki itu yang rasa kagum dan terkejut ya dengan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun imannya hanyalah sebesar zarrah. Baik, hadis yang terakhir untuk kita pada pagi ini tuan-tuan. Daripada Ali bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, telah berkata, aku bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, lalu didatangkan seekor haiwan tunggangan untuknya, untuk Sayyidina Ali menunggangnya. Maka ketika mana Sayyidina Ali meletakkan kakinya pada tunggangan tersebut, beliau mengatakan bismillah. Ni ada adab kita ketika berkenderaan tuan-tuan. Sayyidina Ali ni dia pijak-pijak aja ya, nak lompat naik ke kudanya tadi tu, maka dia baca bismillah. Kita pegang aja pintu kereta tuan-tuan, bismillah. Bismillah. Falamma stawa ala dhahriha, apakala beliau dah pun berada di atas belakang haiwan tunggangannya, bila dia duduk aja, maka beliau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesudah bacaan itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia ucap alhamdulillah 3 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar juga 3 kali. Ini mudah aja nih. Ya, mudah aja. Buat dengan tak buat aja. Masing-masing dapat ingat semua ni tuan-tuan. Pegang pintu kereta bismillah. Duduk aja alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian alhamdulillah 3 kali. Kemudian Allahu Akbar 3 kali.
Kemudian beliau terus mengucapkan, subhanaka inni zalamtu nafsi, maha suci dikau ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an, maka ampunilah daku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan daku kecuali engkau ya Allah. Summa dhahika, kemudian tiba-tiba Sayyidina Ali ketawa. Ha, masya Allah tuan-tuan. Ya, bila dia baca doa ni maka dia ketawa. Fakultu, maka orang yang berada bersama Sayyidina Ali ini yaitu Ali bin Rabi'ah mengatakan, min ayyi syai'in dhahikta ya amiral mu'minin, sebab apa kamu ketawa ya wahai amiral mu'minin, apa yang melucukan sehingga kamu ketawa. Qala, maka kata Sayyidina Ali, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu summa dhahik, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang telah saya lakukan tadi. Sama aja Nabi kita bila nak naik kenderaan ya baca bismillah, bila berada di atas kenderaan alhamdulillah, kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian ya subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an, maka kata Sayyidina Ali ya, bila ditanya kepada orang tadi kenapa beliau tersenyum, kata Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan sebagaimana apa yang telah beliau lakukan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam ketawa. Faqultu min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah, maka kata Sayyidina Ali pun, aku bertanya disebabkan apa engkau ketawa ya Rasulullah. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka la ya'jabu min 'amdi, sesungguhnya Allah kagum dengan hambanya. Siapa? Idh qala rabbighfirli dzunubi, yaitu hamba ketika mana dia mengucapkan, Tuhanku ampunilah dosa-dosaku, innahu la yaghfiru dzunuba illa an, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali dikau ya Allah. Jadi Nabi kita senyum sebab Allah suka dengan doa ini. Sebab Allah suka dengan doa ini. Hadis yang ke-234 tuan-tuan merupakan hadis yang berulang berkenaan dengan orang yang terakhir keluar daripada ya neraka. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung bab berkenaan dengan gurau senda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita hidup bergurau, tapi bergurau-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan gurau kita tuan-tuan. Ya, Nabi kita bergurau dengan sesuatu yang benar. Nabi kita tidak pernah bergurau dengan suatu rekaan. Ya, dengan cerita rekaan dan sebagainya supaya orang lain ketawa, itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya beberapa hadis yang kita bacakan pada pagi ini menyuburkan lagi keyakinan kita, keimanan kita ya, dan juga bertambah lagi ya pertautan hati dan kasih sayang kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
sin on the beat.